Sejarah nasi Padang dan 7 lauknya yang paling nikmat, suka yang mana? Hello guys, simak fakta menarik tentang nasi Padang berikut ini, yuk! Siapa yang tidak kenal? Dengan nasi Padang, terkenal disajikan dengan rendang, ayam pop, gulai ikan, atau telur dadar, lalu disiram dengan kuah gulai yang lezat, membuat nasi Padang punya cita rasa tersendiri. Nasi Padang adalah makanan yang berasal dari kawasan Minangkabau, Sumatera Barat. Namun, sebenarnya daerah Sumatera Barat tidak hanya Padang saja. Banyak daerah lainnya, seperti Bukit Tinggi, Solok, Payakumbuh, dan sebagainya, yang juga memiliki makanan khasnya masing-masing. Sejauh ini, masih nasi Padang yang memiliki penggemar setia, tidak hanya di daerah Sumatera Barat, melainkan seluruh Indonesia. Dibuktikan dengan banyaknya restoran Padang di berbagai daerah di Indonesia. Lantas, apa yang menjadi keistimewaan dari nasi Padang? Selain menikmatinya sebagai menu makan siang, tidak ada salahnya mengetahui serba-serbi tentang nasi Padang berikut ini. Disimak, yuk! Sejarah nasi Padang. Pernahkah kalian penasaran tentang sejarah dari nasi Padang? Ada temuan menarik yang ditinjau menurut dosen dan peneliti dari Universitas Leiden, Suryadi Sunuri. Ia mengungkapkan, penggunaan nama restoran Padang atau rumah makan Padang ditemukan pada sebuah iklan surat kabar yang terbit pada tahun 1937. Disebutnya, pemilik rumah makan Padang itu bernama Ismoel Naim. Padang Skrester Tauran merupakan persamaan dari istilah restoran Padang yang dikenal di rantau pada zaman sekarang ini. Istilah tersebut terkait dengan pemakaian bahasa Belanda pada zaman kolonial. Jadi, bisa dikatakan popularitas masakan Padang sudah melegenda sejak zaman dulu. Dari berbagai macam masakan Padang, nasi Padang menjadi salah satu menu makanan yang terkenal. Masakan Padang dulu hanya dijajakan di bawah sebuah tenda. Kondisi ini kurang lebih sama seperti tempat penjual nasi kapau tradisional di Bukit Tinggi. Dulu, warung nasi Padang hanya sebuah pondokan beratap daun rumbia dengan tonggak bambu dan terpal. Ada hal menarik lainnya yang bisa disimak dari sejarah nasi Padang ini. Dulu, para pemilik usaha nasi Padang suka memberikan masyarakat miskin lauk pauknya dengan cara dibungkus. Konon, inilah yang menjadi asal mula nasi Padang yang dibungkus porsinya lebih banyak dibandingkan makan di tempat masyarakat miskin yang membeli makanan. Dengan dibungkus akan diberikan porsi 2 kali lipat agar bisa makan bersama dengan keluarganya di rumah. Hal ini karena dulunya masakan Padang di warung-warung nasi hanya bisa dinikmati oleh para penjajah Belanda. Itulah sejarah singkat yang bisa diketahui tentang nasi Padang. Sejarah nasi Padang ini mungkin bisa berbeda-beda juga, tapi satu hal yang pasti bahwa saat ini nasi Padang sudah sangat dinikmati oleh semua kalangan. Lantas, sebenarnya apa saja menu yang terdapat dalam nasi Padang? Simak ulasan berikutnya, ya. Menu favorit nasi Padang. Saat ini, sudah banyak rumah makan Padang yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Umumnya, seporsi nasi Padang dengan sepotong lauk akan diberikan kisaran harga mulai dari Rp18.000. Varian dari menu nasi Padang juga bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, apa saja menu favorit nasi Padang yang biasanya diminati oleh orang-orang? Ini pilihannya, yaitu 1. Rendang. Rasanya tidak lengkap, ya, guys. Nasi Padang disajikan tanpa rendang. Nah, rendang pantas untuk dijadikan urutan pertama menu favorit dalam nasi Padang. Rendang yang juga merupakan makanan tradisional dari Sumatera Barat biasanya dibuat dengan daging sapi dengan kuah khas yang mengandung santan dalam jumlah yang tinggi. Dulunya orang Minangkabau mengolah rendang sedemikian rupa agar memiliki umur simpan yang lama sehingga bisa disimpan dalam perjalanan jauh. Nah, umur simpan rendang yang lama ini diduga disebabkan oleh bumbu-bumbu yang digunakan selama proses memasak.
Selain itu, ada filosofi menarik yang bisa diketahui dari proses memasak rendang. Memasak rendang digambarkan tentang kesabaran, kearifan, dan keikhlasan. Sebab, proses memasak rendang itu bukan hal yang mudah. Diperlukan pemilihan daging yang tepat, campuran bumbu, pengontrolan panas, lama pemasakan, dan teknik pengadukan yang tepat untuk menemukan cita rasa paling lezat dari rendang. Tidak mengherankan kalau sampai sekarang rendang masih menjadi menu nasi Padang yang paling favorit. Setuju, guys. 2. Ayam pop. Menu favorit nasi Padang berikutnya yang juga terkenal, yaitu ayam pop. Lembut dan gurih membuat ayam pop berbeda dengan ayam goreng, ayam bakar, atau ayam gulai yang biasanya juga disajikan dalam nasi Padang. Apa yang menjadi kelebihan ayam pop? Ayam pop memiliki tekstur yang empuk, rasa yang gurih, dan warnanya yang putih pucat. Warna pucatnya ini karena ayam pop hanya digoreng dalam waktu yang singkat. Sementara itu, rasa gurih dari ayam pop didapatkan dari proses perebusan menggunakan air kelapa dan bumbu-bumbu, seperti jahe, lengkuas, serai, dan daun jeruk. Ayam pop akan semakin nikmat apabila disajikan bersama nasi hangat dan sambal. Nah, asal-usul dari nama ayam pop ini memang belum diketahui secara pasti. Namun, banyak yang beranggapan kalau istilah pop dalam ayam pop artinya adalah populer. Hal ini karena makanan khas Minang ini muncul sebagai varian baru dari ayam goreng yang akhirnya banyak disukai oleh masyarakat. 3. Kalio sering disamakan dengan rendang, tapi sebenarnya kalio ini menu nasi Padang yang berbeda. Nah, apa perbedaan dari rendang dan kalio? Kalio sering juga disebut rendang setengah jadi, karena masih berwarna kecoklatan dibandingkan rendang yang berwarna coklat kehitaman. Selain itu, perbedaan lainnya karena tekstur kalio lebih lengket dan basah, dagingnya juga lebih alot, dengan aroma karamel yang kuat. Sementara itu, rendang memiliki tekstur lebih kering dan kasar, serta punya aroma rempah yang tajam. Hal ini yang membuat pembuatan kalio lebih singkat dari rendang. 4. Gulai kepala ikan. Gulai kepala ikan juga menjadi menu favorit nasi Padang yang tak boleh kalian lewatkan. Jenis ikan yang biasanya digunakan, yaitu ikan kakap. Nah, kelebihan dari gulai kepala ikan ini tentunya berasal dari kuahnya yang kental, gurih, dan nikmat. Maka dari itu, lengkap rasanya menyajikan nasi putih hangat dengan gulai kepala ikan, serta dilengkapi dengan kerupuk yang renyah. 5. Dendeng batoko. Apakah di sini ada yang penyuka dendeng? Jika iya, coba nikmati nasi Padang yang dilengkapi dengan dendeng batoko. Arti dari batoko adalah memukul. Dendeng batokok berisi daging sapi yang sudah direbus dengan bumbu, lalu dipukul-pukul sehingga dagingnya menjadi pipih. Dendeng batokok paling nikmat apabila disajikan bersama sambal cabai hijau. 6. Tunjang. Tunjang atau kikil yang disiram dengan kuah gulai juga menjadi menu favorit nasi Padang. Tunjang ini merupakan bagian dari kaki sapi yang diolah menjadi aneka sajian, terdiri dari kulit, tulang rawan, dan otot sapi. 7. Ikan asam padeh. Kuah asam padeh ini sangat identik dengan rasa rempahnya. Berbeda dengan makanan Padang lainnya, ikan asam padeh tidak menggunakan santan dalam pembuatannya. Nah, padeh sendiri artinya adalah pedas. Sesuai namanya, ikan asam padeh ini terkenal dengan kuahnya yang pedas, asam, dan segar. Itulah beberapa menu favorit nasi Padang. Menu-menu tersebut akan dilengkapi dengan gulai kuah nangka, daun singkong rebus, dan paru goreng agar semakin nikmat. Melihat banyaknya menu yang bisa terdapat dalam nasi Padang, apakah kalian tahu berapa banyak kalori yang terdapat di dalamnya? Kalori nasi Padang tergantung pada jenis menu yang kalian pilih dan seberapa banyak menu yang terdapat dalam piring. Kira-kira satu porsi dari nasi Padang, yaitu mengandung 664 kalori, dengan 15 gram lemak, 70 gram karbohidrat, dan 70 gram protein. Tentunya, kalorinya akan berbeda apabila kalian menyantapnya dengan pilihan lauk yang berbeda-beda, ya.
Meskipun kalori nasi Padang cukup besar, tidak ada salahnya untuk sesekali mencoba menyantapnya. Sebab, cita rasa dari nasi Padang ini memang tidak ada duanya yang dilengkapi dengan filosofi dan sejarah menarik di baliknya. Demikian video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe channel ini agar terus berkembang.